Hai, ketemu lagi dengan pada korang baru tengah channel aku ni. Sama datang aku ucapkan kepada korang. Dan pada korang yang dah still follow aku punya video ni, terima kasih aku ucapkan kepada korang sebab still follow aku punya video ni. Okay, untuk video kali ni, sekarang ni 10 hari bulan 5 tahun 2021. So hari ni adalah hari aku last aku kerja. Bukan last, aku, bukannya last hari ni aku kerja. Masa aku esok aku dah cuti dah sebab aku nak rehat kat rumah. Nak rehat kat rumah. Tolonglah sebab dah nak dekat raya kan, maybe beli barang ke apa ke. Okay, back to my video. Okay, video kali ni aku ingat aku nak bagi duit raya dekat staff kerja aku. Tapi aku ada challenge kat diorang. Aku nak diorang jawab satu soalan. Kalau diorang betul jawapan diorang, aku akan bagi extra duit. Okay, aku rasa itu je untuk aku punya video. Jumpa nanti. Okay, bye. Oh, hey. Tak payah buat muka macam tu. Sini. Aku datang sini sebab aku kita nak bagi duit raya. Hello, mami. Mami, kita nak bagi duit raya. Hah? Kita nak bagi duit raya? Mana? So. Okay. Okay, Mai nak bagi duit raya. Tapi aku nak kau jawab soalan tu. Kalau kau boleh. Tengoklah kamera. Okay. Kalau kau dah betul, nak bagi extra duit raya. Okay. So, apa benda ni? Kuih bau dulu. Itu je. Itu je kata jeru. Tak ada lompat tikam ke apa yang mencapai aku ni sikit. Bau dulu. Ni. Oh. 5. 4. Tak bau dah. 3. Nampenyek. Bukan eh? Bukan. Aduh, tak tahu lah. Okay, aku bagi lagi satu chance. Kau, kalau betul ini lah. Ya, aku tak tahu lah nak buat ni. Tengah nak aku lagi ya, deh. Kalau Elmer London. Ah, Elmer London. Okay. Okay. Tak tahu je. Tak tahu. Ted, okay. Okay, ready. 1, 2. Okay, bahagia. Okay, bahagia. Okay. Ready, eh? Senang lah. Ha? Ah, Kak Ya semua tahu. Kak Ya kan masak. Okay, ready. 1, 2, go. Keloyang. Keloyang. Ah, betul. Okay. Satu je ke? Satu. Ni. Kuih loyang. Kuih loyang. Kak semua dapat extra. Awan dulu. Awan. Awan yang ini ke? Sufre. Sufre? Betul lah. Mana? Tanya aku kan? Betul. Okey, dapat dia lagi. Ni. Pak, apa tak? Betul. Pak, apa tak kan? Betul. Betul ke? Ah, so mana duit bayar extra? Makin nampak kau. Okey, ni. Ah, I'm in London. I'm in London. Okey. Alright. Bila. Okay, bagi satu soalan kalau okay ni. Tak nanas, okay. Itu. Ah, ini konflik. Konflik? Ha? Okay, betul. Konflik madu. Konflik madu, okay, alright. Oh, betul. Apa benda ni? Apa kuih ni? Betul lah. Betul, okay. Ini. Kuih nanas? Nanas, okay, betul. Pernah makan tak? Pernah tapi asam kulu is it? Jadi tak nenas lah. Tak nenas betul. Okay. Okay. Nama kuih ni ke? Okay, kuih kami. Betul. Okay. Oh, itu biskut sarang semua. Betul. Okay. Kuih bangkit. Hey, betul. Okay. Okay. Betul. 2, 3. Asin tahu ke? Konflik madu. Betul. Okay. Okay, tak nak.
tenor saya tak nenas kan. Lidah something. Tapi orang panggil kuih rainbow macam tu lah. Ada lidah something nama dia, tak ingat. Takkah? Kuih lidah? Lidah something. Lidah something. Lidah pelangi ke? Bukan. Lidah tak baik sikit kan? Miau miau. Lidah kucing? Ha, tak tahulah nama apa, tapi dia depannya lidah. I tak faham kenapa dia panggil lidah. Lidah kucing, betul lah. Okey, duit raya, my duit raya. Nanti buat transfer kat Maknya, okey. Okey, aku baru je sampai kat rumah sekarang ni. Aku baru je settle buat konten hari ni. So, aku rasa aku happy sikit lah sebab dapat bagi duit raya kan dekat member aku. Macam korang tahu lah sekarang ni kan tengah PKP kan, macam macam sekarang tak boleh balik lah. Macam ada member aku yang duduk dekat Johor ke, ada yang duduk dekat Kuala Selangor ke, ada yang setahun dah tak balik raya. So aku plan macam bagi duit raya tu maybe dapat happykan orang sikit lah. Aku harap dia happy lah. Yelah, orang dah besar, diorang dah besar kan, macam masih dapat duit raya ke? So diorang tadi post kat IG story macam diorang happy, okey lah. Aku harap korang semua boleh bersabar dengan keadaan sekarang ni yang pandemik. Kita nak keluar pergi mana-mana pun macam tak boleh. Macam nak keluar keluar daerah pun tak boleh. Itulah aku kesian lah kat korang yang macam memang tak boleh nak beraya kan dengan family. Aku harap korang boleh sabar lagi. Aku rasa itu je kot aku punya video konten untuk minggu ni. Sebab depan dah nak raya kan. So aku nak ucapkan kepada korang selamat hari raya, maaf lahir batin. Aku harap korang boleh maafkan aku kalau aku ada buat silap ke salah ke. Untuk lagi satu, aku nak korang doakan juga lah dekat kita punya saudara Islam dekat negara Palestin yang sekarang ni berada keadaan yang kacau-kacau dengan kita punya masjid dekat Al-Aqsa kena serang. Aku harap korang boleh doakan kat diorang semua, semoga diorang kuat tabah hadapi semua dekaan ni. Aku rasa sampai sini je aku punya video. Jumpa lagi untuk next video. Bye. Assalamualaikum. Selamat Raya. Selamat Raya, maaf saya lambat. Maafkan saya kalau ada salah dan silap sengaja atau tak sengaja. Selamat Raya Diri. Selamat Raya kepada semua. Stay safe walaupun kita Pasal saja. Eh, kak! Raya, maaf. Apa tu? Selamat Hari Raya to all my friends and colleagues. Okay, thank you, Mr. Chen. Thank you. Tak sahaja, 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Semua jawab tentu. Kau harapkan aku cakap apa? Maaf.